ada banyak kemungkinan-kemungkinan, mungkin ada kejutan-kejutan. Ya hari ini kami di Aceh luar biasa. Di Sumbar ya, yang awalnya Gerindra sudah petantang petenteng akan mengalahkan Anies, ternyata di situ jauh sekali. Jadi udah konser tiap kabupaten, ulama-ulama, oknum-oknum dibiayai, mungkin ya gitu edukan kami. Ulama ada oknumnya juga. Iya, ngaku-ngaku lah ya. Menarik juga. Ngaku-ngaku gitu ya. Lalu deklarasi-deklarasi sana sini. Ternyata sorry Bro Andri, Anda kalah di Sumatera Barat. Kalah dia. Oke, tapi tetap nanti sejumlah. Aceh kalah. Oke, temuan-temuan di lapangan ini tetap kan nanti harus dibuktikan begitu ya. Artinya kan kita bicara mengenai targetnya ini akan seperti apa gitu. Apakah kemudian bisa membalikan hasil pemilu sekarang atau merubah hasil pemilu versi klika? Semuanya kita sedang melihat ya bagaimana tim hukum kita bekerja. Kita biarkan mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing, termasuk juga para paslon, ya para pimpinan partai. Saat ini kami fokus mengawal tabulasi suara dan tentu saja semuanya berproses. Semuanya berproses. Mas Romi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.